sebagai Andin. Dan saya Arya Saloka sebagai Aldebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Makkepo. Kali ini kembali lagi bersama Makkepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Makkepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Makkepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Makkepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat. Biasa dikaitkan dengan Arya Saloka hingga Evan Sanders yang juga main di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo malah memberi sinyal dengan Misha Chandrawinata. Ya, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu membuat penasaran lewat unggahan instastory-nya. Amanda Manopo mendadak bagikan foto bunga beserta emoticon love dengan Misha Chandrawinata. Memang, sejak berpisah dari Billy Syahputra, artis cantik Amanda Manopo belum juga terlihat menggandeng pasangan baru. Ia memang dikenal agak tertutup jika menyangkut perihal kehidupan pribadinya. Namun baru-baru ini, jagat maya sempat dibuat geger oleh pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini. Pasalnya, ia terciduk tengah duduk bersama seorang pria. Sayangnya, wajah sang pria yang duduk di depannya itu tidak terlihat lantaran diambil dari belakang. Hingga kini belum diketahui siapa sosok pria tersebut. Sampai akhirnya, baru-baru ini Amanda Manopo membuat sebuah instastory. Dalam unggahannya itu, ia membagikan ulang sebuah foto buket bunga cantik berwarna putih dengan tambahan emoji love berwarna ungu. Sontak saja, unggahan mereka itu langsung menimbulkan pertanyaan publik. Rumor Misha dan Amanda menjalin hubungan asmara pun langsung mencuat. Kendati begitu, keduanya belum memberikan pernyataan resmi terkait status hubungan mereka saat ini. Sebagai informasi, Misha Chandrawinata sendiri diketahui telah lama menjomblo. Sejak putus dari Jessica Mila 2018 silam, ia belum juga memiliki kekasih baru. Sementara Jessica Mila kini sudah lebih dulu move on dan berpacaran dengan anak pengacara kondang Oto Hasibuan, yakni Yakup Hasibuan. Hubungan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan makin serius lantaran sudah saling mengenalkan ke orang tua masing-masing. Nama Amanda Manopo sedang berada di puncak popularitas melalui sinetron Ikatan Cinta yang dibintanginya dengan Arya Saloka. Kehidupannya tak lepas dari sorotan termasuk dengan kisah asmaranya. Setelah jalinan cintanya dengan Billy Syahputra kandas, Amanda Manopo belum kedapatan menggandeng kekasih baru. Pemeran Andin itu memilih santai saat dijawab target menikah. Gak tahu targetnya kapan, masih jalanin aja, let it flow,
kata Amanda Manopo dikutip dari YouTube Upress Entertainment, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Dirinya tak mau buru-buru untuk melangkah ke pelaminan. Kini Amanda Manopo baru menginjak usia 21 tahun. Nanti kalau udah waktu yang pas menjalani next step lagi ya baru nikah, ujarnya. Pemilik nama Amanda Gabriela Manopo Lugue itu sedang fokus dengan pekerjaan. Aku nggak tahu kedepannya akan berhenti gimana segala macam, jalanin aja. Namun dirinya tak menampik kariernya tak akan sama jika sudah menjadi istri. Pasti suatu saat kalau udah jadi ibu rumah tangga punya anak pasti berubah semuanya, tutur. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Makepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Makepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.